diaktifkan semula sejak 9 Disember lalu, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC MAEPS 2.0 kini tidak sekadar memantau pesakit berisiko rendah, malah turut beroperasi sebagai hospital bersepadu MAEPS. Hospital dilengkapi fasiliti yang bersedia merawat pesakit COVID-19 kategori 3, 4 dan 5. Ikuti laporan wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Mula beroperasi 24 Januari lalu, Hospital Bersepadu MAEPS bertujuan merawat kes-kes kecemasan pesakit COVID-19 dari PKRC MAEPS 2.0, kategori 1 dan 2 yang berubah ke kategori 3, 4 atau 5. Terletak di Dewan B, hospital ini menyediakan fasiliti lengkap dengan menempatkan 30 katil pesakit kritikal dan 1,040 buah katil merangkumi pesakit kategori 1 dan 2 di kawasan sekelilingnya. Dalam masa sama, disediakan juga kemah gelembung udara tekanan negatif bertindak sebagai transit unit rawatan rapi ICU yang dikenali MAEPS Acute Resuscitation and Isolation Area, MARIA. Pesakit kritikal yang memerlukan bantuan pernafasan akan distabilkan terlebih dahulu di sini sebelum dimasukkan semula ke wad atau dibawa ke Hospital Sungai Buloh jika memerlukan rawatan lanjut. Setakat ini, MARIA boleh menempatkan maksimum 6 orang pesakit dalam satu-satu masa dengan tempoh pemantauan maksimum 6 jam. Tahun ini kita akan menerima pasien yang dirujuk daripada hall-hall yang ada. MO diorang akan call kita melalui MO yang in charge di sini dan kita akan aktifkan staff kita untuk pergi ambil diorang di hall. Kemudian kita akan rawat di sinilah dan kita akan bagi rawatan. Doktor akan melihat pasien tahap severity dia macam mana. So kalau ni doktor akan buat rawatan and then kalau perlukan rawatan lanjut kita akan refer ke hospital yang sepatutnya lah. Selepas menerima pesakit, hanya 6 orang petugas saja dibenarkan berada di dalam khemah MARIA ini, di mana hanya 3 daripadanya yang terdiri daripada seorang doktor, seorang jururawat dan seorang pembantu perubatan dibenarkan berada di dalam ini, iaitu di zon merah bagi merawat pesakit, manakala 3 lagi petugas berada di zon kuning ini sebagai bantuan ataupun bersiap sedia jika berlaku sebarang kecemasan lain. Selain itu, Kementerian Kesihatan KKM juga meningkatkan jumlah petugas di Hospital Bersepadu MAEPS termasuk pakar penyakit berjangkit dan intensivis yang boleh mengendalikan kes COVID-19 yang lebih kompleks dan membabitkan rawatan rapi. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM.